Tapi orang percuma memotor bekas. Kenaan? Enggak, nanti diturunkan. Kedi di tuna. Gimana? Mulungan sampai sana. Kabel di bawah turun. Atau kayak anu hiji anu ngalah dia motor. Kayak lempar. Turunan guys, sampai sana tuh ya. Wow. Kita sudah datang di lokasi, kawan-kawan. Kita mau cari udang ya, lobster air tawar di sungai. Kita lanjutkan untuk jalan kaki karena kondisi jalan yang kurang bagus dan kendaraannya yang kurang memadai. Udah bersih tuh, ya asal gitu aja. Mana bisa dilewatan, mana yang tangan. Dilatong guys, karena ini panas dingin. Kita mau turun ke sungainya ya, sungai kecil ya. Berbung bambu. Hati-hati. Nah ini sungai tempat dari kita udang ya. Hei, piting. Gede guys. Kita mencari udang. Wah, ini satu guys. Betul, betul.
Kita cari udangnya, guys. Udangnya biasanya kan keluar ya. Ini kita tinggal ngambilin aja karena ini lagi mabok, di atas ada pohon tuba. Ini karena airnya terlalu kecil jadi agak susah ya, paling 1-2 ikannya. Nanti di bawah sepertinya akan lebih banyak. Ini dapat satu lagi ya, seru banget kelihatan. Lagi mabok, mabok. Ini agak susah ya, ada lagi. Oh ini satu. Sudah mabok udangnya, guys. Dapat, Jas. Dah, Jas. Coba buka pasnya. Oh, nanti duluan dapat banyak, guys ya. Nah, ini dapat juga udangnya. Lumayan. Ada kepitingnya juga. Ini baru ini, bro, belum mati semua ya. Jadi kita akan cari sampai ke bawah ya, teman-teman. Karena ini kalinya terlalu kecil, jadi ya nggak begitu banyak juga udangnya. Nanti kita akan coba di kali yang agak besar ya, teman-teman. Agak nunduk banyak kan. Turu, guys. Wih. Udang, guys. Dapat lagi. Wah, lumayan lah. Masuk ke dalam. Situ. Iya, ada gede tadi masuk ke dalam. Belum keluar ya, belum batu. Nah, tuh. Mau jas keluar, jas. Nih, guys, keluar, guys. Ya, betok ya dia. Nah, tuh, keluar. Masuk lagi. Kita akan lihat apakah dia besar. Oke. Guys, udah, guys. Sepertinya lumayan ukurannya. Nah, dia udah keluar. Abis deh, guys. Nanti lagi lah. Sudah pada mati udangnya. Mati. Sudah mati. Melor semua. Melor semua ini. Tapi kalau nggak bisa juga nggak terjadi ya, guys. Airnya. Kita masih cari mencari udang yang mulai mabok.
karena di atas ada pohon tuba yang tumbang, jadi dia bikin udang-udangnya mabuk. Kosong. Wis, sini ada udang. Yes. Hah? Kemudian ini satu. Kita lihat lagi. Buset. Ini kita lihat juga, Bu. Mudah-mudahan ada. Jalan yang tutup banyak pohon tumbang. Hati-hati, guys. Itu ada satu udang tuh. Oh ya. Kita akan ambil. Sini nyamuk, guys. Ada lagi kah? Tadi ada udang lompat-lompat. Nah, satu, guys. Kecil tapi lumayan. Hop. Guys, ada dua, guys. Masih lucu. Dapat.
Oh, ini satu lagi. Udah mati. Oh, ini satu. Waduh, tangannya sudah nggak muat nih. Oke. Okay. Oh, guys, bertelur ya. Oh, kasihan. Mantap. Oh, lupa nggak bawa. Oh, apa ya? Keren. Yes. Ya, kurang udang kepiting campur. Ini sebagian tadi sebagian ada di bawah rekan kita yang satu. Ini rencananya mau kita masak siang ini buat makan siang. Masih mencari guys. Oke. Di situ ada udang, tapi dia belum mati ya. Nanti kita ambil kalau emang dia udah mati mungkin ya, udah mabok ya. Karena biar nggak sulit nangkapnya. Kita sudah ada di tepi sungai. Sana sungainya besar ya, teman-teman. Ya. Kita nanti labas ke sungai nyari. Nah, kawan-kawan ini ada juga udang ukuran kecil itu ya, melayang dan mabuk ya. Nah. Nah, ini kan kita ambil. Guys, kita ada di sungai. Sana ada yang lagi cari ikan juga ya, jala. Ini jas, satu jas. Yes. Baru mati, guys.
Tidak ada yang mati kalau di sungai. Hah? Mana? Coba lihat. Wih guys, mantap. Nih satu tuh, ya. Ada gede bener deh. Nanti keluarnya gede. Nih juga, yes. Jas. Iya. Iya, nanti kayak biarin aja ya. Nanti sana ada. Itu masih susah lah nanti. Guys, ada satu guys. Dari pinggir tadi. Tuh. Dari bawah aja. Nih guys, naik guys. Naik guys. Guys. Udangnya naik guys. Oh. Guys, baru keluar ya. Biarin dulu kalau enggak. Ini guys satu lagi guys, lagi naik lagi guys. Guys, masuk lagi. Masuk ke sini. Oh, dalam lubangnya. Nah, ini kayaknya ini dapat nih. Dapat guys. Nah, ini guys. Masuk lagi. Waduh. Lari. Ini ada yang kecil. Oi. Ya. Ya. Yo. Hah? Ada lagi coy. Gede coy. Lobster. Mana? Oh, ini. Waduh. Jalan dia. Jalan dia. Guys. Wow. Wah. 20 cm satu nih. Laki nih. Enggak ada telur. Ada kali, coy. Tadi di situ ada satu masuk lubang. Ini yang kayaknya tadi bukan? Mana? Yang barusan tangkap. Yang tadi di situ tadi bukan? Itu. Tadi masuk. Di sebelah ke sini nih. Belum keluar lagi dia. Ini nih kecil. Masih kecil. Waduh, lepas. Guys. Ya. Oh. Terus mau dimasukin.
kolom ya. Wah, hasil kita guys. Ini juga udah. Apa tadi pakai daun lan nih ini. Namanya keren nih. Sekitar benar. Hai guys. Rejel. Habis pulang bisa di. Waduh. Mana ya? Jangan langsung sih. Tutup kok, eh. Mari guys. Guys, ke hutan guys. Paling guys. Kelihatannya ketutup guys. Jalannya bersyukur. Serius. Recin. Up. Jangan naik jembatan guys. Sampai di Kaung. Nah, tetap dulu tadi guys. Berdarah semua karena duri rotan. Kita memasak udang, tapi kita masak untuk makan aja. Ada sebagian yang mau dibawa pulang. Ya, ini kita mau bawa pulang untuk digoreng. Itu juga mau dikirim ke Bandar Lampung. Ini sumur abadi, airnya ada terus. Namun hayo ulah loba-loba di kolam mah. Dua. Mas. Kita mau nermakin budidaya. Kan gijul-gijul loba ini. Nampaknya lemes. Waduh, ada apa itu? Macan anjing nih. Ada tamu. Siapa namanya? Ini sekita bumbu guys.
Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Nah, teman-teman, ada yang menarik di sini. Kita lihat di sini ada foto kami bertiga. Dan ini kenangan sekitar 15 tahun yang lalu. Nah, ini saya yang paling depan. Ini kawan-kawan saya. Kami yang bertiga tadi. Nah, ini fotonya. Ini foto zaman dulu. Nah, ini dia. Ini foto beberapa tahun yang lalu. Guys. Baik. Jalan tol Pihabung baru.
desa. Mas, mas ada rekam omong-omong ngising ya? Oh iya. Kayaknya sih pak yang ternak.